78% dari 858 anggota yang layak membuang undi awal melaksanakan tanggungjawab mereka bagi pilihan raya kecil Dun Semenyih. Jurucakap PRK, Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang, Superintenden Muhammad Sabri Abdullah memaklumkan, peratusan tersebut tidak termasuk undi pos ramai 93 orang. Di pusat pengundian IPD Kajang, jumlah yang keluar mengundi adalah 92 anggota daripada 97 orang yang layak. Sepanjang tempoh berkempen, PRKN24 Semenyih dari 16 Februari sehingga ke hari ini 26 Februari, keadaan keselamatan di seluruh kawasan Dun Semenyih dalam keadaan terkawal. Bagi dari tempoh 16 sehingga 26 Februari sehingga ke 5 petang, sebanyak 38 orang polis telah diterima. Beliau memberitahu media pada sidang media khas di Semenyih dan untuk undi awal, dua lokasi terlibat Batalion 4 Pasukan Gerakan Am PGA Semenyih dan IPD Kajang. Pusat pengundian di IPD Kajang ditutup pada jam 2 petang, manakala di PGA Semenyih pada jam 5 petang.